Yang udah beli motor Vario ini, yang model sekarang nih ya, yang lagi viral 2023 nih, teman-teman bongkar aja ininya, rajin-rajin ngecek lah sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Jadi misalkan ada kelihatan karat, langsung dipilok aja kayak gini ya. Yang penting karatnya itu nggak kelihatan, karena karat itu lama-lama nyebar ya, jangan dibiarin ya. Makanya langsung ditumpuk aja, dipilok atau dicat besi gitu. Yang penting gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini ada Vario 125 terbaru 2023 nih. Nih, ini motornya ya. Jadi kita mau full tutorialin ya cara bongkar cover body. Nah, jadi tujuannya itu adalah kita untuk mengetahui rangka ya, karena rangka Vario 125 ini lagi viral nih, tentang ketebalan, terus ngecatnya, terus ya pokoknya ada karat-karatnya gitu ya. Nah, emang iya faktanya begitu. Nah, di sini kita mau full tutorialin cara bongkar cover bodinya. Jadi buat teman-teman yang punya motor ini, simak videonya sampai selesai ya, karena teman-teman kalau udah ngeliat ini pasti bisa ngebongkarnya sendiri gitu. Dan terus pokoknya di setelah itu, setelah ngelihat rangkanya, setidaknya ada perawatan dari teman-teman sendiri ya, misalkan kalau ada karat ya tinggal dicat kayak gitu ya. Oke, pokoknya simak terus videonya sampai selesai ya. Ini kita tutorialin bongkar cover body depan Vario 125. Buat-buat itu belut, buat-buat belakangnya.
apa? Sel lah. Jadi itu. Karena begini, iya. Paling gampang manusia penyakit.
Nah, ini sudah selesai ya, melepas cover bodinya nih. Sekarang tinggal kita lihat rangkanya nih. Tuh rangkanya tuh, ini ada karatnya ya tuh. Jadi emang parah ya. Ini ngecatnya, apa lapisan-lapisan untuk ngecatnya itu kayak main-main gitu ya. Sekelas otomotif gitu kan harus ada lapisannya lah ya. Pertama anti karat, terus di epoxy, terus baru cat ini. Kalau kayak gitu kan kayak langsung main cat gitu. Ya makanya dia numbuh karat kan gitu. Yang dibilang si Honda katanya kan silikat dari mana gitu ya. Ini adalah karat yang berasal dari las-lasan. Kayak gitu. Berarti terus las-lasannya itu juga jelek nih. Model apa sih namanya? Apa kawat lasnya itu dia modelnya bukan yang stainless ya, kelas atas gitulah ya. Jadi model besi biasa gitu. Jadi ngaruh juga itu. Ya pokoknya kalau buat otomotif mah ya yang bener gitu ya, untuk pabrikan-pabrikan otomotif tuh, apalagi buat rangka, yaitu ya besinya harus yang bagus, lasannya juga yang bagus, terus ngecatnya juga ya ada apa namanya, ada step-stepnya ya. Ya di anti karat dulu biar besinya biar nggak ada karatnya, terus di apa namanya epoxy gitu. Nah kalau udah kayak gini kan kitanya yang repot ya, kita bolak-balik terus ngerawat ya.
ya kita mau gimana lagi, udah telanjur beli ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang udah punya, yang udah beli motor Vario ini yang model sekarang nih ya, yang lagi viral 2023 nih, teman-teman bongkar aja ininya, rajin-rajin ngecek lah sebulan sekali atau tiga bulan sekali ya. Jadi misalkan ada kelihatan karat, langsung dipilok aja kayak gini ya. Yang penting karatnya itu nggak kelihatan, karena karat itu lama-lama nyebar ya, jangan dibiarin ya. Makanya langsung ditumpuk aja, dipilok atau dicat besi gitu. Yang penting nggak ada karatnya. Sip.